Halo teman-teman, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe dan elus-elus loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan notifikasinya. Matur nuwun. Halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali di channel Anto Wahyu Atmojo. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan ya, supaya bisa tetap jalan-jalan. Oke, kali ini saya akan jalan-jalan nih, mengeksplor jalanan dari daerah Borobudur. Ini saya startnya di sebelah utaranya Candi, tepatnya di Jalan Medang Kamulan. Jalan Medang Kamulan itu adalah jalan di sampingnya Candi atau di samping utaranya Candi Borobudur. Nah, saya akan menuju ke Jogja, namun akan melewati jalan atau daerah Kalibawang. Jadi nanti saya akan melewati gerbang Samudra Raksa ya, salah satu gerbang masuk ke Candi Borobudur. Oke teman-teman, kita mulai saja perjalanannya ya. Nah, di Jalan Medang Kamulan ini jalanannya sangat bagus. Terus kanan kiri juga ada banyak pedestriannya, itu sangat bagus sekali ya, sangat rapih dan bersih. Dan di sebelah kiri itu banyak sekali losmen-losmen atau tempat penyewaan motor ataupun apa ini yang terbaru ini kayak sepeda listrik begitu. Banyak sekali di sini. Nah, di sebelah kanan ini nampak sekali kios-kios ya, kios-kios yang ada di dalam candi, di dalam area candi. Oke, kita masih di Jalan Medang Kamulan. Ini di daerah sini ada beberapa tempat atau gerbang keluar yang sehabis dari candi itu, gerbang keluarnya ada di sebelah utara sini. Nah, kita akan sampai di pertigaan. Kalau ke kiri itu ke arah terminal Borobudur, kita akan ambil ke kanan ya. Nanti kita akan masuk ke Jalan Balaputra Dewa. Sangat ramai sekali. Hari ini hari Minggu. Kebetulan hari Minggu saya melewati area sini. Nah, di depan itu nampak sekali pegunungan menoreh ya. Sangat jelas sekali pegunungan menoreh. Oke, kita ambil ke arah kiri. Banyak sekali kios-kios. Nah, kita sudah masuk ke Jalan Balaputra Dewa. Kalau di sini nama-namanya nama jalannya itu banyak sekali pakai bahasa Sanskerta ya. Di Jalan Balaputra Dewa ini banyak sekali toko oleh-oleh, terus rumah makan, terus ada juga hotel-hotel. Hotel-hotel lumayan bagus di sini. Jalanannya juga sangat halus ya. Oh ya, di sini masih ada dokar juga. Jadi dokar yang pakai kuda ya. Masih banyak sekali. Jadi dokar itu biasanya startnya dari pasar Borobudur. Nanti bisa jalan-jalan masuk ke tempat-tempat wisata atau apa, desa-desa wisata di sekitaran Borobudur.
Oke, ini jalannya agak serong. Kalau lurus itu menuju ke arah Candi Pawon, salah satu candi peninggalan Hindu ya, agama Buddha. Candi Pawon ini candinya agak kecil. Kita masih di Jalan Bala Putra Dewa. Oke, kita sekarang sudah sampai di daerah Brojonalan, atau orang sini nyebutnya Jonalan gitu. Nah, kalau dari arah kiri itu bisa menuju Purworejo, atau dari arah terminal Borobudur kita ambil yang lurus ya, yang ke arah Jogja atau ke arah Magelang. Nah, di depan itu nampak jembatan Kali Progo. Oh ya, nanti kita sampai Jogja itu akan melintasi beberapa jembatan Kali Progo ya, kalau tidak salah itu tiga ya. Ini yang pertama. Karena kontur jalannya yang belok-belok naik turun gitu, makanya kita nanti bisa melewati jembatan Kali Progo itu sampai tiga kali. Oke, kita sampai di pertigaan Kota Mungkit, atau ini jalannya Jalan Mayor Kusen. Kalau ke arah kiri itu ke arah Magelang, sedangkan kalau ke arah kanan itu ke arah Mendut atau ke arah Jogja. Nah, di sebelah kiri ini adalah kolam renang Mendut, salah satu kolam renang kebanggaan warga Kabupaten Magelang ya, lumayan gede. Nah, di sini ada pom bensin Mendut juga. Saya sekarang berada di Jalan Mayor Kusen menuju ke arah Candi Mendut. Jalannya lebar sekali ini, dulu sempit, sekarang sudah pelebaran, hampir dua kalinya pelebarannya. Nah, ini jalannya agak menikung. Nah, nanti di depan ada jembatan Kali Elo. Kita akan ambil yang ke arah Sendang Sono atau ke Jalan Sendang Sono. Nah, ini jembatan Kali Elo. Kalau lurus itu ke arah Candi Mendut. Itu Candi Mendutnya kelihatan kalau dari sini sebenarnya. Nah, saya akan ambil yang ke arah kanan. Oke, kita sekarang masuk ke Jalan Sendang Sono atau Jalan Kleben. Ini daerah sini namanya itu daerah Progowati. Jadi Desa Progowati. Masih di Jalan Sendang Sono atau Jalan Kleben. Ini jalanannya juga mulus sekali nih daerah sini. Kanan kirinya sudah ada pedestriannya. Terus ya, model jalanan zaman sekarang, kanan kirinya itu dicor gitu biar struktur jalannya itu kuat. Kenapa ya ide ini baru ada di zaman sekarang ya, dulu-dulu kok enggak kayak gini ya, nggak dicor gitu. Jadi jalanan pinggirnya itu sering amblas gitu. Nah, di sebelah kanan itu ada kantor Desa Progowati. Oke, di depan itu ada jembatan baru Serowol. Orang sini nyebutnya jembatan Serowol. Nah, jembatan Serowol ini sungainya itu Sungai Pabelan kalau tidak salah ya. Ini jembatan Sungai Pabelan atau jembatan Serowol. Sungai Pabelan itu hulunya ada di Merapi. Jadi kalau pas banjir lahar dingin,
sering banjir begitu. Nah, jembatan Serowol ini dulunya rusak karena juga pas banjir lahar dingin tahun 2010 kalau tidak salah ya. Pas tahun 2010 itu sampai jembatan Pabelan yang ada di Muntilan itu juga rusak, terus yang di sini di Serowol ini juga rusak. Oke, kita masih di Jalan Sendang Sono. Jalanannya kali ini akan banyak sekali belokan-belokan dan turunan. Oke, kita masih berada di Jalan Sendang Sono atau bisa disebut Jalan Klangon juga ya, Jalan Klangon atau Jalan apa namanya, Jalan Nanggulan Klangon begitu. Nah, kita sebentar lagi akan masuk ke daerah Tanjung Muntilan ya, kecamatannya masih Kecamatan Muntilan. Nah, jadi ini pertigaan, kalau ke kiri itu ke arah Muntilan, sedangkan kalau ke Kulon Progo lurus ya, jadi kita ambil yang lurus, ini daerah Tanjung Muntilan. Ada rambu berkelok, jalannya agak berkelok. Sebenarnya dulu itu saya beberapa kali ya, waktu kuliah itu sering lewat sini. Kuliah saya di Jogja, terus sering ya main-main lah ke Magelang, terus lewat-lewat sini, lewat apa namanya, jalur-jalur yang pinggiran begitu. Oke, kita sekarang sampai di daerah apa ya ini namanya ya? Setelah Tanjung masih di Kecamatan Muntilan juga. Oke, jalanannya agak menikung tapi lumayan bagus. Dari tadi tidak nemu jalanan yang rusak, jalanannya bagus-bagus semua. Oke, masih di Jalan Klangon atau Jalan Sendang Sono. Saat ini kita sampai di daerah Sokorini Muntilan. Nah, ini jalanan agak menikung. Nah, setelah menikung ini kita masuk ke wilayah atau daerah Klangon. Klangon ini masih Kecamatan Muntilan. Ini jalanannya lurus, lurus banget ini jalanannya. Terus bagus, aspalnya itu kelihatan masih baru. Tuh depan sana itu kelihatan banget lurus. Nah, sekarang ini kan hari Minggu ya, jadi saya itu tadi beberapa kali
papasan dengan klub-klub motor yang sedang San Mori. Jadi kalau saya San Morinya sendiri. Ini sedang ada perbaikan apa? Pohon sengon ya sedang dipotong, namun pohon sengonnya itu kayaknya nempel di kabel listrik gitu. Jadi bahaya. Oke, masih di jalan Klangon atau di jalan menuju ke Sendang Sono. Nah, di depan itu ada pertigaan, kalau ke kiri itu ke arah luar Magelang. Kita ambil yang lurus terus ya, yang ke arah Kulon Progo. Jalanannya mulus, jadi ngantuk. Nah, kebetulan saya kali ini ridingnya pakai Mio lama ya, Mio Sporty gitu, tahun 2007, jadi agak tidak bisa ngebut. Ya sebenarnya bisa sih buat ngebut, cuman takutnya kalau ada trouble gitu di jalan malah nanti jadi masalah. Jadi kecepatannya standar-standar saja. Ini kanan kirinya banyak sekali kebun-kebun. Terus ini ada apa di sebelah kanan ini? Ada kebun kelengkeng ya. Dan di depan itu pegunungan menoreh nampak. Jalan menurun, kita nampaknya sudah hampir sampai ke perbatasan. Nah, ini sudah sampai nih. Jadi ini adalah jembatan Kali Progo, jembatan yang kedua yang kita lalui, Kali Progo, dan ini di sebelah kiri adalah Gerbang Samudra Raksa. Oke, kita lurus terus. Nah, untuk daerah ini di video saya yang lalu sudah pernah saya review ya. Jadi saya reviewnya itu dari area selokan yang deket jembatan Ancol menuju ke Gerbang Samudra Raksa ini. Jadi bagaimana suasananya? Terus waktu itu saya melewati sini dari arah sebaliknya itu sore hari. Sedangkan kali ini saya melewati sini ini sekitaran pukul 10. Waktu itu sore hari, terus saya juga menjelaskan tentang apa namanya arah-arah ke Sendang Sono, terus arah tembusan ke Magelang gitu. Nah, jalanan di sini ada beberapa tanjakan dan turunan ya. Tanjakan dan turunan. Namun tanjakan dan turunannya itu tidak begitu ekstrim. Banyak sekali goeser yang saya jumpai di jalan. Nah, ini kalau ke kiri itu ke arah Sendang Sono. Bukan Sendang Sono, maaf, Gua Maria.
Gua Maria itu wisata ini ya, wisata religi. Jalanan agak menurun. Dan ini kanan kirinya apa namanya, rimbun, sangat rimbun sekali. Saya suka sekali lewat jalan ini sebenarnya, cuman agak jauh sih kalau dari pusat kota, cuman sama sekali tidak ada kemacetan atau jalannya pun sudah bagus banget jalannya. Terus apa namanya, jarang sekali ada truk-truk pengangkut material gitu, jadi enak. Sebenarnya untuk ngebut juga bisa. Nah, ini ada papan petunjuk ya. Nah, kalau yang menuju ke Sendang Sono itu yang jalan yang ke kanan ini. Sendang Sono itu juga berupa wisata alam. Tapi saya belum pernah sih ke situ. Katanya tanjakannya lumayan. Jadi saya mikir-mikir. Oke, kita di Jalan Kalibawang atau Jalan Nanggulan Klangon atau Jalan Nanggulan Mendut. Nama jalannya macam-macam ya. Oke, jalannya agak belok ke kanan. Ini walaupun kelihatan mulus, namun agak bumpy ya. Kalau dilalui motor itu agak bumpy. Nah, ini ada petunjuk. Kalau ke arah kiri itu ke arah ngeluar atau ke arah Jembatan Ancol. Wisata Jembatan Ancol yang waktu itu pernah saya buatin video juga, karena di situ sedang ada proyek revitalisasi di sekitaran tempat wisata Jembatan Ancol, jadi biar bagus. Dulu pas saya datang itu masih proyek ya, apa namanya, Sungai Progonya itu sedang dikeringkan. Tapi kalau sekarang kurang tahu ya, mungkin sudah jadi proyeknya. Karena tadi sempat saya lirik juga pas lewatin Kali Progo yang Gerbang Samudra Raksa itu, kayaknya sudah debit airnya sudah lumayan gede ya. Mungkin sudah selesai di bagian dasar Kali Progonya, tinggal mungkin tinggal finishing yang di pinggir-pinggiran. Nah, di sekitar sini juga ada embung-embung Kerapiak. Embung Kerapiak itu di area sebelah kanan, masuk ke sebelah kanan. Nah, ini selokan. Nah, kalau ke sebelah kiri itu masuk ke area wisata Ancol ya, wisata Jembatan Ancol. Saya itu sebenarnya pengen nge-review selokan yang ke arah Kulon Progo ini, cuman jalurnya itu saya belum begitu paham ya, karena selokan yang terkenal itu ya selokan yang dari Bligo atau Jembatan Ancol ini menuju ke Kali Opak di Sleman sana ya, di timur sana. Kalau yang ke arah barat, saya itu literasinya belum lengkap, jadi saya belum bisa untuk mereview dan juga untuk menyusurinya itu belum. Nah, ini ada wisata religi juga, yaitu makam Ki Ageng Serang. Ini Ageng Serang apa Ki Ageng Serang ya? Tadi.
Ki Ageng Serang mungkin ya. Soalnya kalau Nyi Ageng Serang itu ada di Wates sana, tugunya. Tugunya Ageng Serang di Kota Wates. Jalanannya agak bumpy. Kita masih di Jalan Nanggulan Mendut atau Jalan Kalibawang. Nah, ini di sebelah kiri ini sudah ada penjual durian ya, mulai ini. Durian Nanggulan ini juga lumayan terkenal rasanya. Tapi kalau bagi saya rasa durian tuh sama aja, sama-sama enaknya gitu. Dikasih durian Nanggulan atau durian Purworejo atau durian Candi Mulyo Magelang itu sama aja. Mungkin yang membedakan durian ini ya, montong ya. Itu baru beda. Nah, di sebelah kiri ini juga selokan. Cuman ini selokan yang apa, saya kurang begitu mengetahui ya namanya. Mungkin juga selokan Mataram. Nah, ini ada pertigaan, kalau ke kiri itu ke Sleman, jadi ke arah timur sana. Kita ambil yang lurus. Nanti kita akan di perempatan Dekso itu, yang perempatan yang kalau ke kanan mau ke Samigalo itu kita akan belok ke kiri, yang ke arah Kecamatan Minggir. Kecamatan Minggir itu masuk ke Sleman. Jadi Sleman ini lumayan luas sekali ya wilayahnya. Oke, kita masih di daerah Kalibawang. Ini dulu di daerah sini adalah sentra dari ini, sentra buah naga. Nah, sentra buah naga itu di sekitaran sini dulu. Cuman sekarang karena mungkin nilai ekonomisnya sudah turun ya, terus tidak begitu dirawat, akhirnya sekarang sudah tidak ada lagi. Cuman beberapa aja di depan-depan rumah. Nah, sekarang yang tersisa itu cuman apa namanya, bahasa Jawanya itu cagak-cagaknya itu loh. Kan untuk cagaknya atau penahan tanaman buah naganya itu kan dari cor-coran semen gitu ya. Jadi itu kuat sekali. Cuman tinggal itunya aja, sedangkan pohon buah naganya enggak ada. Nah, itu di sebelah kiri itu masih ada tuh pilar-pilarnya. Nah, ya. Pilar-pilarnya ada beberapa di sebelah kanan ini juga. Dulu di sini nih banyak sekali menghampar gitu. Menghampar luas. Nah, itu di sebelah kanan agak ke atas itu ada pilar-pilarnya masih. Ini sebenarnya juga masih ada sih beberapa pedagang buah naga di sini. Masih ada beberapa. Oke, ini tidak saya skip-skip ya, soalnya saya pengen sekali ngasih reportasenya secara utuh begitu. Jadi bagaimana sih kondisi
jalanannya di sekitaran sini, di sekitaran Kulon Progo masuk ke Sleman begitu. Sleman bagian barat. Nah, ini turunan, ini turunannya turunan agak panjang ya. Kalau dari arah sebaliknya, ini tanjakannya lumayan nih. Dan di sebelah kanan ini ada kebun tebu. Perkebunan tebu. Biasanya dibawa ke mana ini? Ke pabrik gula Madu Kismo yang ada di Kasihan Bantul. Kita masih di jalan Kalibawang, Kulon Progo. Nah, ini di sini jalanannya agak bergelombang sedikit. Di sebelah kanan ini ada terasering persawahan. Sekarang itu banyak sekali ini tempat-tempat rumah makan yang dia itu menawarkan hamparan persawahan begitu. Jadi selain menawarkan makanan juga menawarkan apa ya? Pandangan cuci mata begitu. Jadi selain makan juga bisa cuci mata begitu. Jadi banyak sekali persawahan-persawahan yang kemudian diubah menjadi rumah makan atau warung-warung kopi kekinian begitu. Sebenarnya itu bagus sih untuk menambah atau ia bisa menjadi apa namanya lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Cuman saya kok kurang begitu setuju ya, karena lambat laun itu persawahan di Jogja pada umumnya itu semakin menyusut sekarang. Oke teman-teman, saya barusan istirahat sebentar untuk minum karena udah haus. Selain haus, saya ternyata kebelet pipis nih. Tapi kok mau nyari masjid kok nggak ketemu-temu. Ini ada pom bensin nih, tapi males ah ke pom bensin nanti aja. Oke, kita saat ini sudah sampai di perempatan Dekso. Perempatan Dekso itu perempatan yang kalau ke kanan itu ke arah Sambigaluh, kalau lurus itu ke arah Wates. Kita ambil yang kiri ya teman-teman. Kita ambil yang kiri yang ke arah Sleman atau ke arah Minggir Sleman, Kecamatan Minggir. Oke, kita sekarang sedang berada di lampu merah. Kita nanti akan ambil ke kiri. Di sini perempatannya lumayan rame seiring dengan perkembangan tempat-tempat wisata di daerah Sambigaluh sana banyak. Jadi sekarang sudah mulai ramai di perempatan sini. Oke, kita masuk ke Jalan Raya Banjar Arum. Jalannya bagus ya, karena ini masih satu kompleks dengan jembatan Kreo, jembatan Kali Progo yang akan kita lewati nanti. Nah, jembatan Kali Progo ini kalau orang sini nyebutnya jembatan Kreo.
Ini adalah jembatan yang baru ya, Kali Progo. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, tapi lumayan baru kalau dibandingkan jembatan Kali Progo yang ada di daerah Kenteng Nanggulan sana. Yang jembatan Kali Progo yang ini lebih baru lagi daripada yang sebelah yang ada di daerah Kenteng Nanggulan. Nah, di depan itu jembatan Kali Progo, jembatan Krio. Kalau kita lihat debit airnya, coba kita lihat ya. Ini kan berarti ada di bawahnya jembatan Kali Progo Ancol ya. Nah, debit airnya itu sudah ya lumayan lah, walaupun nggak terlalu gede. Ini jalannya agak menanjak ya. Nah, di depan itu nanti ada perempatan yang agak serong. Oke, kita saat ini sampai di Pasar Kebon Agung. Jadi Pasar Kebon Agung ini masuk Kecamatan Minggir ya. Nah, kita akan ambil ke kiri, kemudian nanti ambil ke kanan. Nah, ini adalah jalan tembus. Nanti akan tembus ke jalan Gudean. Oke, sekarang kita akan melalui wilayah Margolui di Kecamatan Minggir ya. Kalau tidak salah namanya ini Desa Margolui atau apa ya. Maaf, bukan Margolui ya. Margolui itu kan daerah Sayegan. daerah Sendang Mulyo. Nah, ini adalah daerah Sendang Mulyo, Kecamatan Minggir. Jadi kita akan ikuti jalanan ini ya. Ini jalanannya sebenarnya lumayan sempit, tapi masih lebih lebar kalau dibandingkan jalanan-jalanan yang ada di sekitarnya. Ini kayak jalanan utamanya gitu. Kita akan ikuti jalanan ini nanti sampai jebolnya itu Jalan Gedongan Tempel. Oke, sepertinya akan saya skip aja ya, karena ini jalanannya mayoritas itu persawahan begini, persawahan yang luas begini. Sampai nanti kita akan sampai di Jalan Gedongan Tempel ya, Jalan Gedongan Tempel. Oke, saat ini kita sudah hampir masuk ke Jalan Gedongan Tempel. Jalan Gedongan Tempel ini jalannya lumayan bagus ya, dan sangat lebar sekali. Dulu pernah saya review juga pada saat saya akan menuju ke jembatan Ancol Bligo. Nah, ini Jalan Gedongan Tempel. Kalau ke kanan itu ke arah Tempel, kalau ke kiri ke kanan tuh ke arah
Jalan Gedean kalau ke kiri itu ke arah Tempel, maaf kebalik. Di sini juga kanan kirinya menghampar luas persawahan ya. Nah, ini melanjutkan obrolan yang tadi, itu sebenarnya saya itu kurang suka ya kalau misalnya ada sawah terus apa namanya persawahan yang ada di perbukitan begitu terus disulap menjadi tempat semacam restoran atau kafe-kafe kekinian. Itu tuh dampaknya nanti akan terasa setelah 10 tahun 20 tahun kemudian. Sekarang aja kemarin itu ada sebuah hasil penelitian ya bahwa Indonesia itu kekurangan petani milenial atau petani muda begitu. Ya gimana gak kekurangan, orang sekarang anak-anak mudanya seperti saya ini itu gak suka dengan bertani gitu. Saya mencontohkan saya sendiri. Nah, selain sumber daya manusianya sendiri, sumber daya alamnya sendiri itu juga sudah habis begitu. Yang mau diolah itu mana gitu, karena sudah banyak yang berubah menjadi pemukiman, menjadi rumah makan, khususnya di persawahan-persawahan yang tadinya sawah yang luas sekali. Sekarang banyak sekali di situ tumbuh menjadi perumahan, terus hotel-hotel gitu. Ya, tapi itu tergantung pemikiran masing-masing sih. Karena itu merupakan sesuatu hal yang sangat kompleks begitu ya, kalau mau disalahkan itu tidak bisa disalahkan satu persatu begitu, karena itu menyangkut suatu hal yang sangat kompleks. Jadi ya, mau dikatakan apa lagi. Oke, sekarang kita sampai di perempatan Moyudan. Perempatan Moyudan, Jalan Gedean. Nah, ini sudah masuk ke jalan utamanya ya. Kalau lurus itu nanti sampai tembus ke Jalan Wates. Kalau ke kanan itu nanti nembus ke menuju ke Wates. Kita ambil yang ke kiri ya. Yang menuju ke arah Gedean, Kecamatan Gedean. Nah, saya itu sudah beberapa kali lewat jalan ini. Jalanan di sini itu kurang proper ya. Maksudnya kurang apa ya? Jadi sebuah jalan itu kan yang bagus itu kanan kirinya itu ada selokan yang cukup untuk menampung air apabila nanti hujan. Nah, ini di kanan kirinya itu tidak ada selokan, atau mungkin ada selokan tapi sudah ketimbun dengan teras-teras rumah ya, teras-teras rumah atau ruko-ruko pertokoan gitu. Jadi jalannya itu ada beberapa spot-spot yang rusak begitu. Jadi saya itu setiap lewat sini itu nggak nyaman gitu loh, karena banyak geronjalan-geronjalan gitu. Ditambah lagi geronjalan-geronjalan ini adalah bekas dulunya penanaman ini pipa. Nah, penanaman pipa tapi untuk pengaspalannya itu tidak sempurna, jadi kayak ada jeglongan-jeglongan di setiap berapa meter gitu ada jeglongan, berapa meter gitu ada jeglongan begitu. Nah, ini di depan ini
jadi kalau jalan di pinggir itu tuh nggak enak. Jadi harus jalannya itu harus agak ke kanan gitu, dan kalau ke kanan itu pasti akan diklakson-klakson mobil yang ada di belakang kita gitu. Itu adalah kondisi yang saya rasakan setiap melewati jalanan ini dari arah barat. Mungkin banyak juga ya pengendara-pengendara lain yang merasakan itu. Soalnya kalau saya lihat itu kebanyakan pengendara itu lewatnya itu di kanan gitu loh, di tengah gitu. Jarang sekali ke pinggir karena ya itu tadi banyak gerunjalan-gerunjalan. Kayak nimbunnya itu nggak sempurna gitu, ngaspalnya. Nah, ini ada lubang. Ini masuk di Kecamatan Godian ya. Semoga pemerintah daerah atau pemerintah desa atau pemerintah kecamatan yang menangani ini bisa, atau mungkin dinas PU ya, itu bisa segera memperbaiki tuh. Jadi di setiap ruas itu ada kayak semacam lubang gitu, setiap jarak 5-10 meter begitu ada lubang-lubang. Jadi pengendaranya itu nggak ada yang ada di pinggir, semuanya ada di tengah. Pengendara motor ya, kalau mobil mungkin nggak terasa ya. Nah, di daerah sini ini adalah daerah pengrajin genteng atau bata. Di sini banyak sekali di kanan dan kirinya, karena di sini itu banyak itu kayak pegunungan-pegunungan dengan tanah merah. Pegunungan tanah merah ada di sebelah kiri. Kita kalau lihat ke kiri itu banyak sekali pegunungan-pegunungan kecil begitu. Nah, di situ tuh tanahnya merah. Nah, itu sering di apa diambil terus dijadikan bahan baku genteng. Banyak sekali ini pengrajin genteng di kanan dan kiri. Sampai nanti hampir mendekati ini, mendekati perempatan Pasar Godean itu masih ada banyak kerajinan genteng. Oke, kita sampai di daerah Pasar Ngijon ya. Nah, ini di sebelah kanan nih Pasar Ngijon, Kecamatan Godean. Kita masih di Jalan Godean, kira-kira kilometer 10. Oke, teman-teman, kiranya sekian dulu perjalanan saya menyusuri jalanan dari Borobudur tadi menuju ke Sleman bagian barat ya, atau di Godean tepatnya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton dari awal tadi sampai sekarang. Saya sampai di daerah Godean. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Thank you.
kan